gak bermaksud untuk mojokin kamu. Tapi tolonglah, bantu perusahaan papa. Andrew tuh ya orangnya penyabar. Kayak lo, takilan, gak jelas. Tetap aja gak bisa, Sakina. Kewajiban Dennis itu lebih besar di sini. Laura benar. Aku ngeliat cinta Dennis sudah kembali lagi. Ikatan cinta kita. Tapi hari ini aku ngeliat sesuatu, Sakina. Nah, tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Bidadari Surgamu pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 hari ini. Dan kalian bisa lihat ya bagaimana kata-kata Flora yang membuat Sakina semakin panas. Memang benar-benar keterlaluan banget ya, Flora sengaja membuat suasana semakin runyam. Ya, tentu saja Sakina pun jadi terbakar rasa cemburu dengan apa yang dikatakan Flora. Apalagi saat ini Dennis itu sikapnya sudah sangat berubah. Ya, tentu saja Sakina sedih banget ya dengan apa yang dia alami saat ini. Nah, kira-kira bagaimanakah kelanjutan Bidadari Surgamu? Simak kelanjutannya hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Shiva Family. Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.